Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ahmad Mustafa. NPM saya 10921135. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi reguler non-deterministik finite automata atau yang disebut dengan NFA. Apa sih NFA itu sebenarnya? Jadi, NFA itu atau non-deterministik finite automata atau NFA adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata. Pada non-deterministik finite automata, dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarnya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi minus. Jenis-jenis ekspresi reguler. Nah, jenis reguler ekspresi itu yaitu ada hampa, IR umum, alternation, concatenation, dan clean closure. Nah, selanjutnya itu ada hampa dengan inputan exponent. Ini adalah bentuk hampa ya, gambaran dari hampa. Kemudian ada IR umum. Nah, ini adalah gambaran IR umum dengan lambang R. Jadi hampa Q0 R, kemudian Q1. Q1 ini adalah sebagai hasil. Q0 itu sebagai start awal atau start awal. Itu ada alternation atau alternatif atau union. Nah, di sini ada R1, union R2. Alternation atau union ini dengan lambangnya itu, cirinya itu ada garis pembatas atau palang disebutnya ya. Ada palang. Nah, gambaran dari alternation ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran dari alternation dari R1 union R2. Nah, di sini ada Q0. Q0 itu sebagai state awal. Kemudian ada R1, R2. Nah, di sini kita milih nih, apakah kita mau milih R1 atau milih R2. Nah, baru di sini Q1 itulah sebagai hasil dari R1 atau R2. Selanjutnya ada concatenation. Nah, lambang dari concatenation itu yaitu R. Nah, bedanya dengan alternation itu, jadi kalau concatenation itu dia nggak ada palang, jadi terus, ya, jadi terus. Nah, ini kan nggak ada palang nih, R1 langsung ke R2. Nah, untuk lebih lanjut memahami dari concatenation, yaitu kita kasih gambarannya. Nah, ini adalah gambaran dari concatenation. Nah, di sini ada state awal Q0. Nah, baru R1, R2. Nah, bedanya kalau tadi alternation itu bercabang. Ya toh? Nah, ini tidak. Jadi continue langsung gitu, nggak ada percabangan dari Q0 R1 langsung ke R2 langsung ke hasil Q1 ya. Oke, selanjutnya clean closure. Nah, clean closure itu dengan lambang R asterisk. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi Q0 R. Nah, dikarenakan R-nya itu asterik, jadi dia ada pengulangan, karena asterik itu pengulangan. Ya,
Sorry, itu pengulangan, kemudian hasil. Jadi si R-nya itu nanti itu diulang, diulang, diulang terus sampai tak terhingga. Nah, di sini ada garis pengulangan juga, bisa juga langsung dari state langsung ke akhir, bisa. Baik, selanjutnya kita ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1, yaitu dengan R sama dengan 0, 1, asterik, 3, atau 4. Yang dalam kurung ini bisa dibaca juga 3 union atau alternatif 4. Nah, gambaran di bawah ini adalah hasil dari soal tersebut. Nah, di sini ada awalan Q0. Q0 ini adalah sebagai state awal. Nah, kemudian ada Q1. Nah, Q1 menerima inputan 0. Nah, di sini kan ada apa sebenarnya di sini itu ada kata hampa ya, maka di sini ditulis hampa. Nah, Q2 kemudian menerima inputan 1. Lanjut ke Q3. Nah, di sini Q3 itu ada alternatif ya. Alternatif atau union. Gitu, atau union. Maka di sini pilih gitu kan. Mau yang 3 atau mau yang 4. Nah, kita ke yang 3 dulu ya. Di sini ada Q3 hampa Q4 3 Q5 hampa dan Q8 sebagai output. Nah, selanjutnya kita dari Q3 ini hampa lanjut ke Q6 menerima inputan 4 naik ke Q7. Q7 hampa Q8 sebagai output dari input Q6 gitu ya. Nah, selanjutnya string yang dapat dibuat sebagai dari atas ini adalah sebagai berikut. Hampa 0 1 3 0 1 4 0 1 1 3 0 1 1 4 0 1 1 3 0 1 1 4. Nah, kenapa di sini ada satunya kalau dari 1 kemudian satunya 2, ada satunya 3, ada satunya 3 dan adanya satunya 4. Nah, karena di sini ada asterisk tadi, ada pengulangan. Ya, ada pengulangan. Nah, bisa dilihat di sini ada. Nah, angka 1 ini atau asterisk ini jadi dia ada tepat di angka 1. Maka yang diulang-ulang terus-terus yaitu angka 1. Ya, maka yang hasilnya terus-menerus yang diulang-ulang itu ya satu ini. Satu ini yang diulang terus inputan 1, input 1, nyatakan 0 makanya kan di sini 0, 1 kemudian 3. Karena di sini tadi alternatif kita bebas memilih yang mana dulu, yang memilih 4 dulu bisa atau 3 juga dulu bisa. Nah, kebetulan di sini saya susun dari 3 ke 4. Ya, jadi 0 1 3. Ya. 0 1 4. Nah, terus aja 0 balik lagi ke sini lagi. Nah, begitu. Nah, kita lanjut. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu dengan R sama dengan 1 asterik 3 atau 4 asterik 0. Ya, ini ada soal nomor 2 dengan seperti ini. Dan gambarannya dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran dari soal ini. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi, Q0 sebagai state awal 1. Nah,
Kemudian Q1 itu hampa masuk ke Q2. Nah, Q2. Nah, di sini pilihan nih. Tadi kan alternatif atau union itu ya atau ya alternatif itu atau ya kita sebut aja ini alternatif lah. Alternatif itu bisa tiga dulu atau bisa empat dulu. Nah, kita coba dulu dari tiga ya biar nyusun. Jadi Q0 menerima inputan 1, Q0 itu hampa, Q1 menerima inputan 1 hampa, Q2 naik ke 3 atau ke Q3, kemudian Q4 menerima inputan 3 ke 7 hampa, yaitu 0, Q8 sebagai outputnya. Lanjut, kita ke Q0 atau hampa sebagai state awal, kemudian Q1 menerima inputan 1, Q2 hampa menerima inputan hampa, langsung ke Q5 menerima inputan hampa lagi, langsung ke 4 atau ke Q6 menerima inputan 4, nah, langsung ke Q7 yang menerima inputan hampa, kemudian ke Q8 yang menerima inputan 0. Maka, nah di sini kita lihat, nah di sini kan ada asterik, ya toh? Asterik ini yaitu pengulangan. Nah, kebetulan di sini asteriknya ada dua, ada di angka 1, ada yang di 3 alternatif dan yang dalam kurung ini. Ini yang berarti, nih, yang mengulang itu ada dua, antara angka 1 dengan yang 3 alternatif 4 ini. Ya, ini nih lambangnya. Nah, dari Q7 langsung ke Q2, jadi ngulang. Gitu ya. Maka string yang dapat dibuat dari soal tersebut dan dari gambaran tersebut yang ini adalah seperti ini. Hampa hampa 0, hampa 3 0, 3 4 0, 1 30, 1 40, 1 1 30, 1 1 40, 1 3 30, 1 1 4 40, sorry, 1 4 4 0, bisa 1 1 3 0, 1 1 4, dan seterusnya sampai seterusnya. Kenapa bisa segini? Karena tadi ada pengulangan 2. Di sini pengulangan 1 1 kan. Nah, di sini kan ada 2 nih. Pengulangan dari sini. Terus ada 3-nya ada 2, pengulangan dari sini gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 itu sebagai berikut. R sama dengan 1 alternatif 2. Gitu kan? 2 2 3 asterik 0. Nah, ini soal nomor 3. Nah, gimana gambaran dari soal tersebut ini? Kita lihat gambarannya ini. Nah, ini adalah gambaran dari soal nomor 3. Ingat, Q0 sebagai state awal diteruskan ke Q1 yang menerima inputan hampa. Ya, langsung dari Q1 ini kan di sini ada pilihan. Ada pilihan 1. Maaf, di sini harusnya 3 ya, bukan 0 ya. Maaf, maaf. Di sini harusnya 3. Di sini kita tulis dulu 3 biar tidak kacau. Sorry, sorry, sorry. Tulis 3. Kita tulis 3. Mohon maaf. Kacau juga. Lanjut saja, ini kita lihat gambarannya lagi. Di sini ada 1, gitu kan, 1 3. Nah, kenapa di sini terus? Karena ini, nah kalau ini kan beda nih, gitu kan, antara ini sama ini gitu.
gitu kan. Nah, lanjut Q7 yang menerima hipotan hampa, kemudian Q8 menerima hipotan nol. Nah, dikarenakan di sini ada asterik ya, lambang kali ini asterik ini, maka yang mengulangnya itu adalah ini ya, yang mengulangnya ini nih. Dari Q6 sampai Q8 yang mengulang 2 dan 3 yang mengulang. Maka gambaran dari soal tersebut atau yang string yang bisa dibuat dari dari gambaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ya. Hampa 0 1 0 2 3 0 2 3 2 3 23, 23, 23, 23, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, yaitu ada R sama dengan 1, alternatif 2, alternatif 3, asterik, alternatif 0. Nah, gimana gambarannya dari ini? Kita lihat, gambaran dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran. Gambaran dari soal yang ini. Jadi Q0 sebagai step awal gitu kan, memberikan inputan ke Q1 sebagai hampa. Kemudian karena Q1 ini tadi ada alternatif, maka ini bercabang. Gitu kan? Ini bercabang. Maka 0 di sini gitu kan, Q2 0 3 hampa, Q8 0, Q9 sebagai output dari dari si 0 ini ya, dan seterusnya. Maka string yang bisa dibuat dari gambar dan dari soal dan gambaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini dia ya. 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 gitu. Baik. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya. Nah, ini ada soal nomor 5. R sama dengan 0 alternatif 1, alternatif 2, alternatif 0 1, alternatif 2, dan asterik. Nah, ini yang di asterikannya tuh ini, yang dalam kurung sini ya, bukan dalam kurung sini. Dan di sini suruh milih nih, mau yang ini, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya kan? Maka gambaran yang kita dapat dari soal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, inilah gambarannya. Ya, Q sebagai set awal, Q1, karena di sini tadi saya milih sebelah paling kiri karena ada 0, atau sebelah sini karena ada 0, dan di sini. Nah, ini toh. 1, 2, ya, 1, 2, gitu, 1, 2, 1, 2. Nah, ini dikarenakan ini ada asterik, 1, 2, maka dia ngulang. Nah, dia ngulang. Nah, ini dalam kurung semua, maka ada call closer di sini. Dari Q10 ke Q16, itu bisa langsung. Karena ada call closer. Maka, string yang bisa dibuat dari soal tersebut dan gambaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini dia hampa di sini ya, 0 itu di sini, 2 dan di sini, 1 dari sini, 2 dari sini, terus 1 ya, 1 0 1 0 2 juga dari sini, 0 2 2 dari mana 0 2 2 karena ini pengulangan gitu, ada asterik kan, dari di sini ada asterik. Terus di sini ada 011, 022,
itu tadi pengulangan tadi di sini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.